Sidang tadi di aula yang nonton langsung lewat layar TV sangat kecewa sekali. Kenapa kita kecewa? Karena ini adalah bentuk kongkalingkong dan tipu-tipu pemerintah kita. Pemerintah apa? Pemerintah Indonesia. Karena dari awal bahwa sejatinya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 2020 ini adalah sudah banyak strategi dan tipu-tipu. Karena apa? Pada saat itu masa pandemi COVID, rakyat tidak boleh keluar, dipaksakan DPR mengetuk si puan tukang matiin mic itu. Sementara pada saat itu berlangsung setelah diketuk bahwa cipta kerja itu digugat kembali di MK dan inkonstitusional bersyarat. Bahwa jelas seharusnya jika inkonstitusional itu cacat hukum, undang-undang itu nggak bisa dijalankan. Namun penguasa atau pemerintah lewat kuasanya tetap menjalankan itu di perusahaan-perusahaan kecil di seluruh Indonesia itu dijalankan. Bahkan banyak PHK yang terjadi. Seharusnya kalau memang undang-undang itu cacat hukum, dia juga dibekukan, nggak boleh dijalankan. Tapi kenapa dijalankan? Itu adalah bentuk apatisme pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Bagaimana bentuk perlindungan pemerintah di pasal 27? Bagaimana melindungi rakyat untuk mendapatkan upah, mendapatkan pekerjaan, melindungi segenap bangsanya? Ini tercermin, tidak tercermin dalam kata pemerintah. Hanya pintar membuat sandiwara dan redaksi, tapi nol dalam aktivitasnya. Kenapa? Kami menjunjung tinggi bahwa MK, Mahkamah Konstitusi itu adalah pencari keadilan bagi rakyat terakhir bagi kami tentunya. Bagaimana kita mengharapkan? Karena Mahkamah Konstitusi itu ahli dalam bidang segala tata negara, hukum dan sebagainya. Itulah tumpuan terakhir harapan kami. Tapi lagi-lagi kami disuguhkan praktek sidang yang sangat mengecewakan kami. Kami bersiap-siap dari pagi, 2 jam lebih kami macet-macet datang, hanya disuguhkan sidang dalam 2 menit yang sangat mengecewakan kami. Tentu ini adalah kekecewaan yang sangat mendalam bagi kami buruh dan perwakilan buruh-buruh di seluruh pelosok Indonesia, jika pemerintah dan lembaga peradilan sudah tidak mengejawantahkan peran mereka sebagai lembaga hukum, maka kekuasaan tertinggi ada di rakyat adalah turun ke jalan. Itu saja dari saya. Semoga jayalah selalu perjuangan rakyat Indonesia. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih.